Tips menghadapi orang dengan demensia. Tips menghadapi ODD. Sebagai caregiver, kita tidak bisa menuntut ODD untuk memahami kita. Akan tetapi, kitalah yang perlu untuk memahami ODD. Bagaimana caranya? Pertama, tentunya dalam merawat ODD, kita harus memiliki ketulusan, kehangatan, dan empati yang kuat. Kedua, kita harus membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan ODD. Ketiga, kita harus memberikan perhatian dan rasa hormat yang positif, yang tidak bersyarat. Rasa positif ini diartikan sebagai penerimaan atau perhatian kepada ODD. Penerimaan yang tulus tanpa berpura-pura. Artinya, kita harus tetap menghormati dan menerima ODD tanpa menilai perilaku, perasaan, atau pemikiran yang dimiliki oleh ODD.